Halo. Selamat siang menjelang pagi. Pagi menjelang siang. Unboxing lampu proyektor custom dari lampu bawaan Yamaha R25 di custom pakai lampu HID proyektor. Ini yang bikin HID Autoled, alamatnya di Malang. Ini ada nomor teleponnya kalau kalian mau tanya-tanya. Lampu ini saya custom total waktu mengcustomnya sekitar 3 bulanan karena si masnya yang buat ini bikin sendiri, trial dan error sendiri, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. So, jangan lama-lama, kita unbox saja isinya. Ini lumayan besar kardusnya. Ini total beratnya 8 kilo. Ongkos kirimnya mahal, sebesar 216.000. Itu waktu pengiriman dari Malang ke bengkel tempat kerja saya. Dulu pas saya ngirim, harga apa itu namanya, paketannya pas lagi diskon agak murah, harganya sekitar 135-an atau 150-an kalau nggak salah, lupa aku. Yuk, mari kita buka isinya. Sekali, keren ya bungkusnya, keren. Nah, ini dia isinya. Ini satu, terus ini kabel-kabelnya, terus ada balasnya, tidak tahu ini apa, nanti kita buka sama-sama. Terus ada lampunya. Aduh, sudah tidak ada lagi. Ini dia, yuk kita buka satu-satu. Kita pindah ke meja dulu. Ini dia barangnya. Kita buka sini apa. Ini modul ada manual booknya. Ini modul RGB kalau nggak salah. Pakainya bahasa Inggris, aku nggak tahu. Nanti di translate bentuknya seperti ini. Oh, ini modul WiFi-nya. Oke, siap. Sini, ini apa ini? Kita buka. Oh, ini balasnya. Ini balas satu. Ini HID-nya
mereknya Hilux, garansi 3 tahun. Ini dia salah satu. Terus ini balas yang kedua. Ini dia, ini kabel-kabel yang sangat rumit sekali, kabel-kabelnya. Kalian jelimet ini nanti pasangnya. Apa lagi? Terus kita susun dulu. Kita kembali ke sini. Lampunya. Kita unbox lampunya. Ini dia lampunya, besar sekali, berat sekali. Sini dia lampu yang dia custom selama hampir 3 bulan lebih. Keren loh. Mantap, rapi sekali garapan dia. Pantesan lama. Keren asli, sumpah. Saya acungin jempol 10. Gak ding, jempolku cuma 4. Sumpah loh, rapi banget. Mantap, mantap, mantap. Ini ada petunjuknya, dia tak suruh kasih panduan ke saya untuk bikin panduan. Keren, keren, keren. Ternyata besar loh. Mantul, 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 mantul. Nice, nice, nice. Beli barang-barangnya. Ini dia kabel-kabelnya. Wah, gila. Ini ada petunjuk-petunjuknya, sudah dikasih petunjuk sama masnya. Terima kasih, Mas. Keren garapan kamu. Mantap. Ini lampunya. Terus ini balasnya, bukan ding. Balasnya ini, balasnya ada dua, soalnya lampunya ada dua, mereknya Hilux. Ini kalau terjadi masalah ada spare partnya, jadi jangan khawatir kalau ini mati, ada spare partnya katanya masih, dan masnya juga jual. Di Instagramnya ada namanya HID Autolet Malang. Kita lihatin IG-nya. Nih, kalian bisa tanya-tanya di sana. Ini dia HID Autolet Malang. Nah, ini dia. Kalian bisa tanya-tanya, bisa cari referensi di situ. Di situ ada. Terus ini ada modul WiFi-nya. Buat remote di HP, kalau nggak salah nanti bisa diinstal lewat aplikasi HP-nya. Ini balas yang satunya. Oke. Nanti kita rakit. Nih, buku panduannya. Udah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya agar bisa semangat bikin video lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.
Ciao.